Diva AA balik umrah ni. Ha, macam biasalah jual rendang jauh. Kita akan meneruskan apa juga peluang-peluang dan ruang dalam industri ni. Program-program macam Suria FM ni, Kecoh Suria ni membantu ya. Walaupun saya hanya jadi juri ke apa, orang kata dia happening, menyemarakkan lagi. Dan terima kasih banyak ingat saya sebab saya rasa macam seronok pula dengan peserta yang semua sewil dan ting-tong. But it's fun. Yang penting harap viewers, followers akan very like the video and viral. Oh, itu yang penting. Jadi saya rasa saya akan terus bersama-sama industri seperti Suria FM, insyaAllah. Oh, kecaman Diva A dah lali dah. Dulu-dulu aku balik umrah, aku akan haruk siang malam, puaka-puaka yang meraung ni. Sekarang ni, insyaAllah saya lebih cool, lebih tenang. Di mana kita kena telan je, dik. Biasalah orang nak cakap apa ke, nak kecam ke apa. Tapi sebenarnya merosot, ya. Itu fakta terbaru untuk Suria FM. Sejak saya pijak bumi Mekah, sampailah saya balik ni dah sebulan lebih. Memang peratus merosot gila. Syukur Alhamdulillah. Sebab saya rasa yang kuat meroyan ni, yang kuat mengecam saya ni, diorang dah tak ada modal. Because they are doing everything possible to kill my career, but they fail. InsyaAllah, kau tunggu berkat masin doa peminat yang ramai ni. Kita berangan lah, ya. Satu hari rendang ni dijual di lot di Kota London. Siap ada. Ni mereka artis saya baru. Impian memang satu hari rendang worldwide terjual di London, Paris, New York. Engkau ada. Dan yang penting, orang tetap merindui Azwan Ali. At my age, 52, Alhamdulillah, orang masih terngiang-ngiang semua sentuhan dan karya Azwan Ali. Itulah keistimewaan Azwan Ali yang lama tak keluar TV. Daripada kau keluar hari-hari, orang meluat, orang tukar channel. Hi y'all, Diva A tetap Vans, vroom 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 di Suria FM. Sensasi Suria, segalanya hiburan. Kau mampu.